Beberapa waktu terakhir ini, kamu pasti sering mendengar istilah saturasi oksigen. Yuk, cari tahu lebih lanjut dalam video ini. Tonton sampai selesai ya. Di saat kita menghirup nafas, maka oksigen yang ada di udara akan masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan. Di paru-paru, oksigen akan masuk ke dalam alveoli. Di alveoli akan terjadi proses pertukaran gas. Karena alveoli memiliki dinding tipis yang dikelilingi oleh pembuluh darah, sehingga memungkinkan oksigen untuk menembusnya dan ikut dalam sirkulasi darah. Bersamaan dengan masuknya oksigen, karbon dioksida juga akan dilepaskan dari sirkulasi darah, lalu menembus dinding alveoli dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekshalasi. Oksigen yang masuk di dalam peredaran darah akan diikat oleh hemoglobin yang ada di sel darah merah, kemudian diantarkan ke semua sel yang ada di dalam tubuh. Presentase hemoglobin yang mengikat oksigen di dalam tubuh disebut saturasi oksigen. Saturasi oksigen yang normal berada di rentang 95% sampai 100%. Jika nilainya di bawah rentang normal, maka disebut hipoksia dan perlu penanganan segera. Karena hal ini menunjukkan ketidakadekuatan oksigenasi atau perfusi jaringan di dalam tubuh. Jika kadarnya kurang, maka organ-organ penting di dalam tubuh seperti otak, jantung, hati, dan yang lainnya dapat mengalami kerusakan dalam hitungan menit. Pengukuran saturasi oksigen dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu dengan analisa gas darah atau AGD dan pulse oximetry. Analisa gas darah atau arterial blood gas analysis merupakan standar baku untuk menentukan status oksigenasi dan keseimbangan asam basa klien. Parameter status oksigenasi meliputi PCO2, yaitu tekanan parsial karbon dioksida, lalu PO2, yaitu tekanan parsial oksigen, dan yang terakhir SaO2, yaitu saturasi oksigen. Sedangkan parameter status asam basa meliputi pH darah arteri dan HCO3 atau bikarbonat. Sampel pemeriksaan gas darah atau AGD bisa memakai darah arteri maupun darah vena. Namun, sampel darah arteri merupakan gold standard atau standar baku yang digunakan hingga saat ini. Pengambilan darah arteri bisa dilakukan melalui fungsi arteri di arteri radialis, ulnaris, brachialis, dan arteri dorsalis pedis. Arteri femoralis merupakan pilihan terakhir karena beresiko menyebabkan perdarahan, walaupun lebih mudah untuk diambil sebab ukuran pembuluh darah arterinya lebih besar. Selain melalui fungsi arteri, pengambilan sampel darah arteri bisa diambil dengan aspirasi dari kateter arterial. Pemeriksaan AGD ini termasuk tindakan invasif dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih karena mereka harus paham betul anatomi dari arteri. Selain itu, pengambilan darah arteri berisiko membuat trauma pada pembuluh darah, perdarahan, resiko infeksi, serta menimbulkan nyeri pada klien. Pemeriksaan AGD juga hanya memberikan gambaran sesaat sesuai dengan waktu pengambilan sampel darah arteri. Selain itu, prosesnya juga relatif lama. Jika tenaga kesehatan akan memantau kadar saturasi oksigen secara berkesinambungan pada klien, maka mereka bisa memakai pulse oximetry. Pulse oximetry merupakan prosedur sederhana untuk mengukur saturasi oksigen dan denyut nadi di pembuluh darah perifer. Pulse oximetry ini merupakan prosedur yang non-invasif, prosesnya cepat, dan tidak menimbulkan nyeri pada klien.
Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui saturasi oksigen. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan terus video yang lainnya.